sehingga kita dapat mengenal Islam secara sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini izinkanlah saya mewakili wali murid TKB yang lulus pada tahun ajaran ini untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang luar biasa kepada bapak-bapak dan ibu guru serta unsur. Kami sangat percaya bapak ibu guru bahwa bapak ibu guru telah memberikan yang terbaik buat anak kami. Sebagai buktinya, anak-anak kami sekarang sudah pandai membaca, menulis, bernyanyi, berhitung, hafalan doa, dan surat-surat pendek. Ternyata kami tidak salah menitipkan anak-anak kami di TKRA Nurul Huda ini. Mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang bleset, ada kata-kata yang kurang berkenan untuk hadirin sekalian. Sama-sama. Akhir kata, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, ku butuh sayang, ku butuh cinta, tanpamu apa jadinya ku?
Mbak terharu Bu. Iya. Nangis. Saya catat selempur-selempur no, Bos. Ketua Yayasan yang hari ini tidak bisa hadir karena ada acara di Singosari. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan Anggaran di Kuturiku selamat datang di Yayasan Nurul Huda. Pada kesempatan ini yaitu Lembaga RA Nurul Huda. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada menyempatkan untuk menghadiri acara ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semuanya di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai ajang silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah dari silaturahmi. Dipanjangkan umur kita, melipat ganjakan rezeki kita, penuh berkahi hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan permohonan maaf kami manakala kami sebagai wakil dari yayasan, ya, dalam memberikan
mulai dari sutra melenggarkan hukumnya ya, apabila kurang berkenan di hati para hadirin semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikutnya kami ucapkan selamat dan sukses untuk anak-anakku semuanya, KB dan LA Nurul Huda yang tahun ini diwisuda. Ibu-ibu wali murid, teman-teman tak apa ya, bos kembali bos. Putri dari Bapak Miftahul Mulia dan Ibu dari Bapak lainnya.